بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقفا بالله شهيدا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menjadi saksi sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi di Jakarta ketika kita sama-sama hadir dalam sebuah pameran Turaj Ulama Nusantara yang selama ini biasanya hanya bisa kita lakukan di pondok-pondok Hari ini dilakukan di sebuah tempat yang amat megah, yang insya Allah ini akan menjadi awalan baru untuk kehadirannya di kota besar seperti Jakarta. Ini saya hadir ke sini, ingin belajar. Saya hadir, ingin melihat. Saya hadir, ingin mendapatkan keberkahannya. Kita semua menyadari bahwa ada peran yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan pekan lalu saya hadir di Tanara dalam sebuah kegiatan di sana dan membayangkan betapa tempat itu pada tahun 1813 pada saat Syekh Nawawi Al-Bantani dilahirkan yang secara hitungan kilometer amat jauh dari Mekah. Dan kalau kita perhatikan, Nusantara kita di dalam bentangan umat Islam, kita berada di belahan paling timur yang membentang dari Maroko sampai Merauke. Itu bentangan umat Islam, dan kita berada di ujung paling timur. Tapi yang di ujung paling timur ini memiliki keunikan-keunikan yang amat berbeda dengan umat Islam di kawasan-kawasan lain dunia. Di tempat ini, kita menyaksikan ada tradisi panjang yang kita sebut sebagai budaya, yang dengan mudah dipisahkan: mana aturan-aturan yang berakar pada syariat dan mana aturan-aturan yang berakar pada budaya dan kebiasaan. Di berbagai tempat lain, kita menyaksikan kesulitan untuk membedakan, tapi karena itulah di tempat ini punya potensi. Untuk kemudian muncul gagasan pemikiran, yang hari ini kita saksikan adalah sebuah warisan manuskrip barang-barang yang nantinya bisa menjadi rujukan ke depan. Kalau kita melihat sebuah barang yang punya usia panjang, dikumpulkan di sebuah tempat, kita biasa sebut museum. Museum itu adalah konverter pengubah waktu diubah jadi ruang itu namanya museum ketika waktu diubah jadi ruangan disitulah kita menyaksikan museum perjalanan waktu itu amat panjang dan tugas kita ketika menyaksikan itu semua satu mengambil hikmah kita belajar dari sejarah tapi yang tidak kalah penting insya Allah yang berada di ruangan ini bukan hanya mengambil hikmah dari sejarah tapi insya Allah akan membuat sejarah-sejarah baru untuk ke depan karenanya ketika kita bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan mudah-mudahan banyak warga Jakarta dan sekitarnya saya ingin mengundang kepada semua saya ingin ikut bersama-sama untuk datang mari kita saksikan bahwa generasi baru bahwa generasi muda untuk melihat, untuk terinspirasi dan harapannya nanti akan muncul pribadi-pribadi yang akan meneruskan sebagaimana Sehnawawi al-Bantani di masanya. Karena itu saya merasa bersyukur sekali dan ketika beberapa waktu lalu mendapatkan kabar tentang rencana ini, waktu itu ke Zulfa berkabar, insyaallah DKI akan dukung. Bahkan kalau soal penamaan, insyaallah langsung di kawasannya kebetulan namanya Kebantenan. Memang kawasan di situ, Cilincing Cakung, Kebantenan dan di situ beri, diberi nama, nama Syekh Nawawi Al Bantani sebagai penanda. Tadi ngobrol dengan Pak Agung, kalau ini tidak pas Omikron mungkin peresmian jalannya di sana sekalian. Cuman kan ini lagi Omikron nanti menimbulkan kerumunan, kerumunannya dan keramaiannya kurang sebadan nanti Pak. Antara kerumunan dan keramaian. Jadi kita lakukan semuanya di sini. Tapi ini semua kami berharap bisa menjadi kegiatan yang terus menerus. Ke Zulfa yang saya hormati, ini adalah yang pertama. Tapi Insya Allah ini bukan yang terakhir. Ini adalah pembuka jalan untuk nanti kami di Jakarta siap untuk terus-menerus kita kalau perlu kita carikan fasilitasnya agar kita bisa menunjukkan manuskrip-manuskrip lama yang sudah dibuat oleh para ulama di masanya sehingga bisa menjadi bagian dari dokumentasi. Mengapa ini penting? Karena kita ingin mengirimkan pesan apa yang disampaikan oleh Kaya Zulfa tadi. Bahwa umat Islam Indonesia harus bisa ikut mewarnai umat Islam dunia. Dan potensinya amat besar. Kita adalah warga kota, kita adalah warga negara, dan kita adalah warga dunia. Yang ketiga ini yang sering terlewatkan. Kita sadar sebagai warga kota. Kita sadar sebagai warga Indonesia, tapi bahwa kita adalah warga dunia. Kalau warga dunia, artinya audiensnya dunia. Sudah saatnya karya umat Islam menjangkau audiens dunia. Potensinya ada dan sangat besar. Karena itulah, kami berharap ini menjadi pembuka sebuah babak baru yang harapannya nanti bisa kita saksikan deretan-deretan berikutnya. Karena karya-karya, apalagi pemikiran lintas zaman saat ini, dibutuhkan. Kalau boleh, saya meneruskan sedikit: kita perlu menjawab tantangan kekinian, dan kami berharap para alim, para ulama, ikut berkontribusi secara serius atas masalah kemanusiaan hari ini. Kita banyak membahas persoalan umat Islam. Tapi kita harus juga membahas persoalan umat manusia. Apa persoalan persoalan umat manusia hari ini yang kita rasakan? Tantangan mengenai lingkungan hidup, bumi kita dalam kapasitas yang mendekati ambang batas, seluruh dunia berkumpul untuk memikirkan apa yang harus dikerjakan, untuk kita mengubah. Umat Islam harus muncul ke depan dan memberikan tawaran-tawaran alternatif solusi. Persoalannya amat makro karena saking makronya kita sering tidak membaca ini sebagai persoalan yang genting. Ibu Bapak para alim ulama yang saya hormati, yang paling merasakan dampak dari kerusakan lingkungan adalah mereka yang secara sosial ekonomi miskin. Mereka yang paling merasakan dari dampak lingkungan ini kalau kita menyaksikan musim hujan yang tidak lagi teratur, ini adalah karena perubahan iklim yang terjadi. Ini contoh betapa persoalan-persoalan kekinian perlu mendapatkan jawaban. Yang kedua, tentu kita menyaksikan perubahan teknologi yang luar biasa, dan perubahan teknologi luar biasa ini membutuhkan respon dari kita, dan tentu pemikiran menjadi penting di sini. Ini adalah contoh-contoh persoalan kekinian yang dihadapi oleh umat manusia. Kami ber, ber, berpandangan apabila hari ini muncul lebih banyak lagi manuskrip-manuskrip yang membahas persoalan kekinian, maka dia akan menjadi bagian dari masa depan. Nanti 100 tahun 50 100 tahun yang akan datang ditengok ke belakang ini sebagai karya-karya menjawab tantangan hari ini sebagaimana dulu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani menuliskan di zamannya yang hari ini kita tengok hari ini kita menuliskan yang dihadapi zaman ini kelak insya Allah generasi penerus kita akan menengok ini sebagai catatan jawaban kita atas masalah yang ada hari ini semoga ini semua bisa menjadi bahan untuk kita renungkan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada semua yang terlibat. Terima kasih telah menempatkan Jakarta sebagai tuan rumah dalam kegiatan ini. Insya Allah kita siap dukung untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Wallahumu'afiq ila'akumumitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.